Salam pemrograman, kita akan langsung. Nama saya Iwan Aldiansyah. Ini kita akan buat program tentang unit prime, yaitu bilangan prima. Kita mencari bilangan prima dengan rank tertentu dengan metode penyaringan dari seseorang yang bernama Eratosthenes. Jadi metodenya seperti ini. Misalnya kita ada rank angka dari 1 sampai sekian. Misalnya katakanlah 1 sampai 10 misalnya ya, yang ini. 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 ini kita akan saring yang mana yang prima dan yang mana yang bukan. Yang bukan dibuang, yang bilangan prima dikumpulkan. Jadi seperti itu caranya. Jadi kalau pertama angka 1 itu jelas dibuang ya, karena dia bukan bilangan prima. Karena bilangan prima itu dimulai dari bilangan angka 2. Jadi 2 itu termasuk bilangan prima. Dan setelahnya itu yang kelipatan 2 bukan bilangan prima. Seperti itu. Jadi yang kelipatan 2 selain 2 dibuang. Kemudian juga 3. 3 semua kelipatan 3 kecuali 3-nya itu sendiri itu dibuang. Kecuali 3. Yang 3 dikumpulkan, yang selain 3, yang 6, 9 itu dibuang. Kemudian 5 ya, itu dikumpulkan, yang kelipatan 5 selain 5 dibuang. Kemudian 4 ya tadi. Angka 4 itu kan ngasih kelipatan 2. Jadi dia dibuang. Mari kita coba programnya, ini saya sudah compile. Jadi yang termasuk bilangan prima dari angka 1 sampai 10 itu 2, 3, 5, 7, 4. Di sini kan ada angka 4 harusnya ya. 4 itu termasuk termasuk yang bukan bilangan prima karena dia adalah kelipatan 2 yang selain 2. Kemudian di sini ada angka 6. 6 juga kelipatan 2, jelas bukan. 8 juga bukan. 9. 9 itu kelipatan 3 yang selain 3 ya. Maka dia 9 itu dibuang. 10, 10 itu kelipatan 2 dibuang. Jadi cuma ada 4 angka yang termasuk dari 1 sampai 10 yang bilangan prima. Kita akan coba langsung yang 100. 100 ini kan angka ininya akarnya itu akar dari 100 itu 10. Jadi yang di atas ini bilangan primanya, ranknya yang kita pengen cari. Kemudian di bawah ini akar dari ranknya tersebut. Jadi akar dari 100 itu kan 10. Jadi harus dia edit seperti ini kalau kalian pengen cari dalam rank yang lebih banyak. Save, kita coba. Sekarang kita compile. Compile ulang. Nah, di sini 1 sampai 100. Ini masih ada lebihnya nih, masih panjang nih kayaknya. Masih sampai 97 ya berarti. Atau kita geser deh ini biar kelihatan agak banyak. Geser sedikit ya, sim sini deh. Biar kelihatan. Jadi 2, 3, 5, 7 dan seterusnya dari 1 sampai 100 ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada yang salah mungkin di sini ya dari angka-angka ini mungkin ada yang oh, Bang itu yang nomor sekian itu bukan bilangan prima tuh tapi masuk di print katanya. Nah, mungkin kalian bisa bisa sebutkan di kolom komentar, mungkin ada bug kesalahan di program kita, tolong diberitahu di kolom komentar. Kemudian kita cek lagi yang untuk yang coba 10.000 langsung ya. Jadi di sini 100. Kita save, kita coba compile ulang di sini sebelah sini. Compile ulang. Wow. Wah, kita perbesar aja lah kalau gitu. Nah, ini dari 1 sampai 10.000 ya.
1 sampai 10.000 ranknya tuh lumayan banyak ya. Jadi angkanya di sini juga banyak. Ini bilangan prima semua. Gak ada yang gak bilangan prima. Tapi kalau misalnya kalian menemukan yang, oh bang itu ada yang bukan bilangan prima, maka kalian tolong sebutkan di sini yang mana yang bukan bilangan prima di kolom komentar. Kemudian kita coba sampai penuh ya. Berapa nih sampai penuh? Coba kalau 12. Berarti di sini 144. Oke, seperti ini. Berarti 14.400 ya. Ringnya kita perbesar lagi. Penuh enggak dia? Nah, ini kebanyakan. Wow, ini berarti kelebihan. Berarti udah untuk kelebihan di sini. Coba kalau satu-satu berarti ini 2, 3, 1. Gini. Oke. Kita coba di ring yang. Nah, ini udah lumayan penuh nih. Coba kita perbesar. Nah, sampai sini. Ini juga ada yang, oh, ini kelebihannya di sini, nyambungnya ke sini nih. Dari sini nih. Yang ini. 1113 gitu ya. Karena layarnya apa, cuma sampai terbatas ini. Jadi nyambungnya ke bawah kayak ini misalnya nih 9000 berarti 9000 sekian. 9400 sekian. Nah, ini semuanya bilangan prima. Kecuali kalau misalnya kalian lihat, wah bang itu kayaknya bukan bilangan prima tuh, yang ini misalnya bilangan bukan bilangan prima tuh, coba kalian buktikan, kemudian kalian taruh di kolom komentar yang mana yang bukan bilangan prima, mungkin kita bisa perbaiki programnya. Tapi rasanya ini sudah benar, karena ini program ini sebenarnya saya tinggal ambil dari web, kebetulan ada saya dapat tentang penyaringan bilangan prima. Ini susah dapatnya nih. Ya, kalian tinggal ambil dari deskripsi ya. Nanti source code-nya saya akan kasih. Oke, sekian. Salam programan.